Halo guys, kita lagi mendengarkan anak-anak bermain tek-tek guys. Nanti kita bikin tutorial untuk mereka ya. Kalau misalkan dia bisa main tek-tek lebih dari 1 menit, kita bakal kasih uang dia sebesar ini guys. Ini kurang lebih di atas 1.500.000 ya guys. Oke, kita bikin challenge. Ini semua pernah main tek-tek. Oke, kita bikin challenge ya. Bikin challenge. Agus, Adit. Ya. Kalau misalkan kamu bisa tek-tek itu lebih dari 1 menit, lebih dari 1 menit ya, berdua bakal tak kasih uang sebesar ini. Nih. Oke. Tuanya. Ayo. Kita entar dulu, saya balik kamera dulu. Stop. Oke, tunggu dulu. Yang serius ya. Hitungan satu, hitungan mundur 3, 2, 1. Mulai. Ayo, kita ulang dari awal ya. 3, 2, 1, mulai. Gagal. Ayo coba lagi, boleh coba. Apa namanya, boleh coba berkali-kali. Asal bisa dari start awal sampai akhir bisa 1 menit, tak bakal kasih uang sebesar itu ya. Oke guys, kita lihat ya guys. Ayo, Adi, ayo. Gagal. Lihat lagi. Ya, gagal lagi. No. Oke, ayo ini demi uang segini loh. Ayo demi uang segini loh. Masa nggak bisa? Ayo masa nggak bisa? Gagal. Ya, Adit gagal juga. Terus ayo. Ayo. Gagal lagi. Oke. Okay. Ya. Masih kurang semangat dia, guys. Masih belum bisa. Ayo. Oke. Okay. Ini deh. Kalau 50 detik aja kalau bisa, misalkan 50 detik, bukan 30 detik ya. Tadi kan 1 menit. Kalau misalkan bisa 30 detik, tak tambahin uang lagi 500 nih. Tambah lagi 500. Ayo. 1, 2, 3. Gagal. Oh, gagal lagi. Emang susah ya guys main kayak gini ya guys. Kayak sih gampang guys. Oke, berdiri deh biar serius, supaya bisa. Ayo, berdiri. Ayo. Nah, berdua. Ya, mulai. 1, 2, 3. Jadi dia nggak bisa nih, guys. Oke. Okay. Gagal ya, guys. Gagal. Ayo, guys. Siapa yang bisa? Ayo. 1, 2, 3. Gini deh caranya, saya kasih tutorial ya, bagaimana caranya biar lama. Pinjam satu yang oranye. Pinjam satu yang oranye, tolong direkam. Caranya, kalau main kayak gini, kita seimbangin dulu biar antara yang kanan dan yang kiri itu seimbang. Nah, ini kan udah seimbang. Masukin jari dulu, ya, masukin jari. Nah, biar seimbang. Nanti pas kalau main itu, jangan dilawan, jangan kaku, lemesin aja kayak gini. 1, 2, 3. Lemesin. Kalau misalkan dia belok kiri atau belok kanan, kita ikuti. Kalau gini kan enak kan. Nah, ayo di. Oke guys, ini gampang sebenarnya guys, cuma mereka belum tahu caranya aja. Ini tadi dia lepas karena ini kurang kencang ya guys, jadi dia agak kendor gitu sehingga dia apa namanya mau lepas. Kita menyeimbangkan itu jadi sulit ya guys. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Tangan itu harus lemas dan juga ingat harus seimbang. Kalau misalkan dia berbelok ke kanan, kita ikuti tangan kita ke kanan. Kalau dia berbeloknya ke kiri lagi, kita ikuti ke kiri. Coba lagi ya guys. Ini aja sih.
kami kalau dia sukses tapi kita yang sudah sukses kan gitu ya, jangan kita yang sudah. Oke, yap, kita berhenti. Jadi kalian berdua gagal dapat uang berapa ini? Oke, belajar lagi dah. Nanti kalau misalkan kalian bisa, tak bikinin juga channelnya. Tapi lebih dari 1 menit ya. Oke, thank you guys. Ayo.